kita mau implementasi promol promol 12 ini akan dengan banyaknya solid yang akan dicampur oleh promol. Ini kita mau campur solidnya sebanyak lebih kurang 6 ton. Jadi kita membutuhkan promolnya 600 gram. Ini kita campur dengan promol. Kita biarkan selama 24 jam. Oke, guys. Ini sudah 24 jam. Sudah 24 jam. Kita mulai untuk mencampur. Sebaiknya kita labang-labangi. Labang-labangi atau bisa juga dengan dicangkul-cangkul. Mudah kan pencampuran. Baru kita campur. Ini cairan fermentasi promol yang sudah 24 jam. Kita campurkan ke campur sawit solid. Kita siram secara merata. Biarkan dia menyerap ke dalam. Terlebih bagusnya dicangkul-cangkul atau dibolongi. Au. Terlalu kuat. Tercampurkan semua bahan fermentasi promol. Penyiram yang pelan-pelan supaya tidak melimpah airnya, biar dia menyerap ke dalam. Setelah dicampur, kemudian ya. Oke, guys, ini sudah. Oke, guys, sekarang sudah sampai 3 atau 4 jam. Kita letakkan solid yang sudah kita campur dengan cairan promol 12 tadi. Promol 12 produk HNI HPAI. Ini solid yang sudah ditambah dengan gedebok ataupun batang pisang yang sudah dicaca-caca. Diletakkan di tempat untuk pencampurannya. Kita biarkan beberapa saat, nanti sekitar jam 3 sore ini kita aduk, kita campurkan secara merata antara antara solid yang sudah difermentasi dengan cairan promol 12
dicampur dengan gedebok pisang. Setelah jam 3 nanti kita campur dan kita berikan kepada ternak. Ini tumpukan solid yang campur sama gedebok pisang. Nanti kalau sudah mau dikasihkan ternaknya baru disampur. Sapi-sapinya. Sudah siap menunggu makanan. Tinggal menunggu jam makan. Sudah pada berdiri semua. Ini juga pada istirahat, lagi menunggu jadwal makan sore. Lagi menunggu jadwal makan. Tiduran sambil mama biak. Sengaja kita campur dengan batang pisang sebagai bahan untuk mama biaknya. Ini solid yang sudah campur dengan batang pisang, solid yang sebelumnya dipermentasi dengan cairan promol 12. Proses pencampuran solid, campur solid dengan gedebok pisang. Ini ditambah dengan ampas tahu sedikit cukupnya ya. Ini dikasih pada ternaknya. Ya, diberikan kepada ternaknya. Wah, langsung dimakan. Dimakannya langsung, guys. Hati-hati, Mas. Iya, lewat rel kereta api. Iya, sudah menunggu sapinya dapat jatah. Wah, ini dia. Langsung dimakannya, guys. Campuran berat ya, gak terangkat ya, gak kuat ya. Belum makan siang kayaknya. Belum makan siang. Apa perlu disuntik? Ya, kita suntik aja. Wah, dia pengen kuat, Kak. Itu perlu minum larutan promol itu biar kuat. Ya. Tuh, ambil di ember sana. Iya, guys. Wah. Nakal dia ya.